Hebat, pembalap cilik ini. Masih kecil ya? Masih kecil loh. Coba buka-buka helmnya. Buka, biar pada lihat semuanya mukanya beda ngadep situ. Sangkanya lagi tes mau bikin SIM. Belok-belok. Enggak dong. Ah. Wah, masih kecil banget. Namanya siapa? Vega. Iya, Veda om. Veda. Iya, umur berapa? 10. Umur 10. Kamu? Ini ukurannya menyesuaikan apa gimana ini? Seukurannya kayak gini? Ini buat dewasa kan? Iya. Boleh dipakai anak-anak? Boleh. Oh. Mas Riko mau nyoba gak? Ah, kagak nyampe gua, enggak. Gini aja gini, kita ke dalam. Bawa dia ke dalam, ketemu Mas sama Mas Deddy. Nungguin. Oke. Kita ini punya prestasi soalnya. Iya, boleh, boleh. Boleh, oh, ya? Tapi ini dibawa ya. Oh ya. Ini dibawa ya. Dalam, yuk, yuk. Yuk, kita ke dalam yuk. Motornya kalian mau ada ambil loh, apa? Sini, punya. Mas Deddy. Weh. Keren sekali tadi. Naik motor kebut-kebutan. Kita lihat aja kalau begitu seperti apa dan siapa dia sebenarnya. Putar dulu videonya. Memacu kecepatan di sirkuit bukan lagi menjadi sebuah ketakutan bagi Veda Ega Pratama. Bocah berusia 10 tahun ini sudah memiliki DNA pembalap dari sang ayah yang juga merupakan pembalap motor nasional. Keinginannya kuat untuk melampaui sang ayah. Veda terus menorehkan prestasi di berbagai kelas balap motor. Ya, langsung aja kita undang Veda. Mas, di luar. Terus, ini dia Veda Om Deddy. Halo, Mas Veda. Iya. Tadi kenceng Mas di luar. Iya, namanya kebut-kebutan kenceng. Dimanapun, Rik. Mau dimanapun kebut tuh namanya kenceng. Oh, iya, nah, kalau pelan tuh yang ada di mall-mall sepedanya. Oh iya benar. Veda asal dari mana? Yogyakarta. Wih, ini keras sekali latihannya gimana itu? Ini proteksi. Bukan otot, Pak. Protektor. Gua megang gua yang sakit. Jadi Veda ini adalah pembalap motor cross atau mini GP atau apa benar? Dulu sempet motocross terus sekarang pindah ke road race. Road race. Ya. Oh. Ini sempat motor cross, sekarang pindah ke road race. Kalian tepuk tangan padahal kalian enggak ngerti apa tuh. Ya kan? Enggak ngerti kan? Dibongkar. Pasti orang gua aja enggak ngerti apa itu road race. Apa road race itu apa beda? Ya balap. Bedanya apa sama? Bedanya apa? Road race tuh sama mama MotoGP sama motor cross. Kalau motocross tuh yang jumping tuh. Motocross yang loncat-loncat? Iya. Tuh hafalin ya, bisa ada pertanyaan loh. Kalau MotoGP? MotoGP yang... Belok-belok? Iya, belok-belok. MotoGP yang lintasan mas. Iya, motocross loncat-loncat. Iya. MotoGP belok-belok. Iya. Kayak Valentino Rossi. Oke, di puncak ya? Kalau road race, road race? Road race sama belok-belok. Sambil loncat? Enggak. Enggak, sambil loncat. Sama belok-belok juga. Tapi sama-sama di aspal semuanya gitu ya? Bukan yang di tanah, di apa gitu? Yang motocross di tanah. Motocross di, kayak di alam, kayak cross country gitu. Tapi kamu kan belum punya SIM. Belum punya SIM. Kok boleh ya? Kan nggak di jalan liar. Nggak di jalan? Liar. Nggak di jalan raya? Jalan raya. Oh nggak di jalan raya. Tapi masa sih nggak pernah nyoba di jalan raya? Nggak. Sama sekali? Nggak pernah naik motor jalan raya? Bohong. Jahil banget. Jadi cuma di sirkuit? Pernah nggak latihan bentar di jalan raya? Pernah nggak? Nggak. Depan rumah? Nggak pernah, nggak boleh. Nggak boleh sama siapa? Ayah, mama. Oh, ayah, mama nggak boleh? Oh, iya. Kok bisa belajar motor? Ya... ingin sendiri, terus diajarin ayah. Ayahnya pembalap juga? Iya. Oh ayah pembalap. Ya. Ibu? Enggak. Pembalap. Ayah pembalap. Pembalap ayahnya jadi pembalap nasional. Ini ada ayah Veda di tribun coba. Iya, ada ayah ya. Selamat sore ayah. Nah. Pak Sudarmono namanya. Sore Pak Sudarmono. Nah. Malam Pak Darmono. Pak Sudarmono, tapi kenapa kok anak akhirnya disupport untuk ikut balapan, Pak? Padahal usianya masih 10 tahun sekarang ya, Veda ya? Iya, awalnya sih pas masih kecil,
tak sediain motor buat latihan motor. Tapi cuma di lapangan gitu sih. Terus tak lihat minatnya, setelah dia ada minat terus tertarik ya tak ajarin balapan. Oh ya. Gitu, tapi nggak takut misalnya kayak aduh takut nih nanti anak umur segini kan masih takutnya salah-salah atau gimana nanti kecelakaan sebagai orang tua gimana? Ya awalnya sih takut, makanya pas dulu awalnya latihan cuma di depan rumah, di lapangan gitu, terus lihat anaknya minat. Kan latihan depan rumah kan, latihan depan rumah kan. Ayo, kan gua bener kan. Ayo, latihan depan rumah, ayo. Mas, jadi gini, depan rumahnya dia ada lapangan, latihannya di lapangan, gitu. Kan lapangan umum. Iya, benar. Sirkuit. Bukan. Depan rumah ada sirkuit apaan? Gimana yang ngebenerinnya ya? Lu kagak kompak sih sama bapak lu. Nah, yang benar adalah sebenarnya enggak apa-apa. Ya. Kalau di depan rumah enggak apa-apa asal dijagain sama orang tuanya, diperhatikan sama orang tuanya kan gitu. Dalam pengawasan gitu. Kalau disuruh jalan sendiri baru bahaya. Iya benar. Benar. Kenapa pengen ngikutin jejak ayah? Atau mungkin pengen melampaui prestasi ayah? Ingin melampaui prestasi ayah. Widih. Kamu sama ayah jago mana? Jago aku. Ibunya nggak takut, Bu? Ibu nggak takut? Ibu ada rasa khawatir, takut? Ibu takut nggak, Bu? Ada rasa khawatir, tapi anaknya udah suka ya. Itu ya dukung aja. Pernah kecelakaan nggak, Bu? Kalau jatuh, biasa, pernah. Tapi pernah. Sering. Sakit tapi tidak berdarah? Enggak. Jangan ceritain kisah cinta aku, Mas. Iya sih. Pernah cedera enggak? Berdarah apa luka yang paling parah gitu, paling fatal gitu? Ya cuma sini kemarin retak sedikit. Cuman retak. Cuman lecet, cuman retak di tangannya. Ya Allah. Dibuka coba, bisa dilihatin enggak? Ada bekas. Kelihatan. Oh. Retak kan di dalam. Retaknya di dalam. Oh iya. Udah itu doang, gak pernah jatuh, berdarah gitu, patah. Pernah ikut kejuaraan apa aja, beda? Kejuaraan kejurnas. Kejurnas? One prix. Kejurnas menang? Iya menang. Menang? Menang. Terus? One prix, moto prix. One prix, menang? Juara satu? Iya. Di Thailand juga ya? Terus apa lagi? Terus HDC. HDC? Terus? Menang? Menang. Terus apa lagi? Apalagi ya? Banyak nggak? Ya banyak lah. Menang semua? Ya ada yang menang, ya, luar biasa. Nanti kita akan ngobrol lagi sama Veda. Banyak yang mau saya cari tahu gimana caranya. Karena ini berprestasi, walaupun anak kecil mainnya ekstrim tapi punya prestasi. Jadi yang mana-mana tetap di hitam. Ibu. Nanya mamanya. Ma biasanya beda nih. Ma, gimana, Ma? Lebih baik dia juara satu di sekolah, atau lebih baik dia juara satu di lomba motor?